Syudrolun Ulama Karismatik Aceh Tengku Haji Muhammad Amin atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Tumin Blang Blahde meminta kepada pimpinan empat partai lokal di Aceh bersatu demi memperkuat posisi daya tawar Aceh. Permintaan itu disampaikan Abu Tumin ketika bertemu Ketua DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf atau Mualim di Malaysia 2 hari lalu. Video pertemuan ulama dan mantan Panglima GAM ini diposting pada halaman Facebook Datuk Mansur bin Usman dalam sebuah kegiatan peresmian kedai baru milik Datin Melor Husin, istri dari Datuk Mansur Usman di Kampung Baru, Kuala Lumpur, Malaysia. Datuk Mansur yang dihubungi Serambi TV via pesan WhatsApp mengatakan pertemuan tersebut terjadi secara kebetulan ketika keduanya sedang berada di Malaysia dan kemudian diundang hadir pada acara tersebut. Dalam pertemuan itu, Abu Tumin berpesan kepada Mualim agar menyatukan kekuatan partai lokal di Aceh sehingga bisa memperkuat bergaining di pusat. Di depan Mualim, Abu Tumin juga mengingatkan bahwa seluruh anggota DPR Aceh merupakan milik rakyat Aceh untuk saling menjaga kepentingan masyarakat Aceh. Sebaliknya, Syedralun Mualim merespon permintaan itu dengan positif dan menyatakan akan berusaha keras untuk menyatukan seluruh partai lokal di Aceh demi masa depan Aceh yang lebih baik. Kau tahu apa tu? Malim, kau tahu apa tu? Kau mau lepot, kau mau lehur. Lehur tengok. Kau pun macam apa? Kau bandar.